Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Panda ya, teman-teman, di channel Sahabat Falop 1 untuk dia. Oke, Sahabat Falop ya, pada malam hari ini saya masih berada di depan rumah Ananda Balarupa Yoga bersama teman-teman YPS juga di sini ya, di bawah pohon sawo ya, gelap sekali. Ada Pak Keting dan Yanto Ucul dan juga Mas Du, dan juga di sana ada Top Creator, teman-teman ya. Oke. Untuk informasi pada malam hari ini, Farid Bayoga berada di kamar istirahat, teman-teman ya, bersama Kelvin juga, Mas Wahyu di sana. Terus di depan itu juga ada Hovito ya, ada Hovito di apa namanya teras ya, duduk di kursi. Ya. Untuk cuaca malam ini, alhamdulillah cerah ya, cerah sekali, banyak bintang-bintang di atas langit ya. Jadi depan rumah Farar Payoga sendiri juga terlihat lebih apa namanya sepi, teman-teman ya. Hanya ada beberapa motor punya Farar Payoga, dan untuk mobil berada di samping tadi, di belakang ya, kandang kuda tadi saya lihat sana. Saya datang tadi pukul 2:30 ya. Mas Farlo juga tadi pas lagi tidur, habis apa, sekolah tadi masih tidur, istirahat. Ini ada Mas Wahyu lagi, barusan dari rumah Mbah Karsinem. Ada beberapa knalpot ya, knalpot dari motor ini, CP ini, modifikasi ini. Ini siapa namanya nih? Rara ya, Mahira, lupa anaknya Pak Yanto Ucul ya. Kelas berapa Mahira? Kelas 1 atau SD ya? 1 SMP apa SD? OM. Oh, di sini ya? Di sana. Di sana. Oh, sana. Oh iya, iya, benar-benar. Oh, di sini ya, masjid itu ya. Di masjid itu. Oh, ini ada kucing. Ini pukul hampir pukul 7 ya, teman-teman ya. 6:30 ya. Saya masih ada di sini. Masih memberikan informasi pada para follow. Terus juga di sana masih ngumpul ya, ngobrol ya, Mas Kecing, Yanto Ucul juga, Mas Du juga ada, Top Creator di warung Mbak Anggi. Warung Mbak Anggi, Mbak Angginya sendiri pun keluar, teman-teman, jadi saya berpapasan di jalan ya. Pak Yoga berada di kamar istirahat, mungkin lagi belajar ya. Nampak lampu pun mati sepertinya, tentunya lampunya mati, kurang tahu dihidupin apa enggak, tapi tadi mati sepertinya, teman-teman. Oke, sahabat Falop ya, terima kasih banyak sudah mendukung channel sampai detik ini. Tanpa kalian saya bukan apa-apa, hanyalah butiran debu dari rumah Farar Payoga, Serono Kepundungan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
There was once a day that I would...